Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Kali ini kami ingin melanjutkan terkait pengisian keilmuan di bulan Suro, ya. Jadi setelah kita simak bersama di video saya sebelumnya, yakni adanya doa Asma Bismil dan juga Hijib Barqi, ya, yang sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya. Jadi yang belum menonton, monggo dilihat, disimak di video saya di pengisian bulan Suro, ya. Dan juga ada beberapa video juga menjelaskan tentang Hijib Barqi. Oke, kali ini khusus untuk pengisian yang lengkap. Di situ ada dua lagi doa atau ilmu yang kami ijazahkan, kami isikan juga daripada energi atau kekuatannya itu tadi. Jadi orang-orang yang suro itu diisi, hakikatnya adalah diberikan suatu bibit bibit daripada doa itu tadi atau keilmuan itu tadi. Jadi tetap butuh diasah, butuh dilatih, ya, sehingga doanya tadi bisa untuk digunakan, bisa tumbuh dan berkembang. Anggap saja sebuah bibit pohon, ya, anggap saja pohon mangga ditanam. Nah, untuk disirami atau dirawat, dipupuk, itu kita menggunakan tirakat riyadhah ataupun istiqomah itu tadi, ya. Nah, nanti untuk ilmu selanjutnya ini akan dijelaskan pada video pada episode kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oke, jadi untuk keilmuan yang terakhir ini, yakni Asma Laqad Ja'akum, ya, yang juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya, kalau tidak salah di video saya yang judulnya menanggapi video pembangkit besi kursani. Di situ saya jelaskan tata cara riyadhah Laqad Ja'a bagian pertama. Mungkin yang belum lihat, monggo dilihat, disimak untuk Laqad Ja'anya itu. Nah, kali ini saya ingin menambah sedikit untuk yang pengisian bulan Suro, ya. Jadi untuk mempertajam atau untuk mengasah keilmuan Laqad Ja'akum ini, ya, ini ada beberapa cara, ya. Yang pertama yakni di wirid sebanyak 101 kali, ya, sebanyak 101 kali selama 40 hari, ya. 101 kali selama 40 hari. Jadi untuk mempertajam, untuk memperkuat daripada amalan itu tadi. Ini dibaca setiap malam. Kemudian ada juga yang dibaca sebanyak boleh dibaca itu sebanyak 313 kali selama 40 hari juga. Nah, tinggal pilih semampunya mana. Kemudian untuk istiqomahnya, ini Laqad Ja'a itu dibaca 7 kali di pagi hari, di subuh setelah sholat subuh, kemudian 7 kali setelah sholat maghrib, kemudian setelah sholat-sholat lain pun juga tambah bagus kalau diamalkan, ya. Jadi tuntunannya itu sholat subuh dan sholat maghrib, namun ketika diamalkan di lain waktu itu maka akan semakin bagus, ya. Jadi untuk Laqad Ja'a sendiri itu fungsinya adalah untuk keselamatan, ya, untuk perlindungan. Bahkan kategorinya itu bisa sampai untuk keselamatan atau proteksi tubuh secara fisik, ya. Jadi untuk menahan serangan-serangan yang sifatnya fisik, ya, itu bisa untuk keselamatan sampai ke tahap itu Laqad Ja'a. Kemudian
Selain untuk perlindungan juga bisa digunakan untuk penyembuhan ya. Lakoca itu bisa digunakan untuk penyembuhan, bagus sekali itu. Ya, jika ada orang yang sakit coba bacakan 49 kali ke air putih kemudian bisa diminumkan. Oke, mungkin sedikit itu saja ya terkait tentang lakoca, karena di video saya selanjutnya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya. Dan untuk yang ingin terakat ilmu lakoca ini, saya ulang kembali dari video sebelumnya, yakni puasanya itu 7 hari. Puasanya puasa bilaroh ya. Setiap malam dibaca sebanyak 313 kali. Atau yang paling bagus itu dibaca 1000 kali setiap malam. Itu yang paling bagus, yang paling apa ya? Mantap lah. Karena untuk ilmu-ilmu itu memang ada beberapa tahapan ya, tidak setelah puasa 7 hari selesai, tidak ada tahapan lagi, ada tahapan lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas ilmu yang kedua, yakni asma khafatoh. Jadi yang saya isikan kemarin itu namanya asma khafatoh. Fungsinya adalah untuk perlindungan. Khafatoh itu penjagaan ya, supaya kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Asma khafatoh ini terdiri dari beberapa ayat-ayat penjagaan yang berada di dalam Al-Qur'an ya. Seperti berada di ayat kursi, wala ya'udhu ifduhuma wa huwal aliyul adzim, seperti itu. Dan ada di beberapa ayat lain seperti surat Al-An'am ayat 61, wa yursilu 'alaikum khafadah. Nah, intinya di dalam ayat-ayat itu ada bacaan yang terkait atau ada bacaan kalimat itu khafadah al-hafid ya. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Nah, di situ ada bacaan hafidnya, penjagaan, pelihara, pemelihara, seperti itu. Jadi asma khafadah ini salah satu asma yang sangat bagus sekali, sangat tinggi sekali kekuatannya untuk perlindungan, karena diambil daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki faedah untuk perlindungan. Ya, masya Allah, luar biasa insya Allah. Ini tingkatannya cukup tinggi, bahkan untuk keselamatannya sendiri, untuk perlindungan ini cukup tinggi ya. Seperti itu. Oke, untuk bacaannya saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'udhu ifduhuma wa huwa al-aliyyul adzim. Wa yursilu 'alaikum khafadah. Inna rabbi 'ala kulli syai'in khafid. Fa huwa khairun hafidaw wa huwa arhamur rahimin. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa khafidnaha min kulli syaitanir rajim. Wa jalna as-samaa'a safan khudana khifdan min kulli syaitanin marid. Wa khifdan dhalika ta'dirul azizil alim. Wa rabbuka 'ala kulli syai'in khafid. Allahu khafidun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa inna 'alaikum lahafidina kiraman kadibin. Ya'lamuna ma taf'alun. In kullu nafsin lamma 'alayha khafid. Inna batsha rabbika lashadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dul arsil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Walilladina kafaru fi ta'dib. Wa wami warai mukhid balwa. Qur'anun majidun fi lawkhin mahfud. Nah, kurang lebih seperti itu bacaannya ya. Nah, itu harus dihafalkan ya, harus dihafalkan. Dan juga makhraj apa ya, kalau bisa tajwidnya bacaannya harus jelas lah, jangan terlalu cepat-cepat juga kalau membaca. Jadi kalau membaca amalan itu, kalau digunakan untuk wirid itu ya, misalnya baca 40 kali atau 21 kali, itu kita bacanya juga jangan terlalu cepat, kita cukup dinikmati saja. Wala ya'udhu ifduhuma wa huwal aliyyul adhim. Wa yursilu alaikum khafadah. Inna rabbi ala kulli syai'in khafid. Fa huwa khairun hafidah wa huwa arhamur rahimin. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Nah, kalau bisa
apa arti dan maknanya itu dipelajari, kemudian apa ya, ketika kita membaca itu wirid itu tadi sambil diresapi makna daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam Asma Khafadhah itu tadi. Ya, ada banyak sekali. Saya hitung ya, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 ayat, sekitar 18 ayat ya. Cuman itu kan diambil potongan-potongan saja ya. Jadi tidak, meskipun ada misalnya di ayat kursi itu ya, di situ kan tidak penuh, cuma diambil yang bawah saja. Wala ya'udzu ma wa huwal aliyyul adzim. Diambil yang ada kalimat penjagaan-penjagaannya. Oke. Jadi untuk menajamkan atau untuk merawat ilmu ini, jadi untuk menajamkan atau merawat ilmu ini bagi yang sudah diisi itu bisa dilakukan dengan melakukan wirid ya, melakukan tirakat meriadhoi asma tadi dengan cara dibaca sebanyak 21 kali selama 21 hari. Nah, seperti itu. Jadi diamalkan 21 kali selama 21 hari. Nah, itu insyaallah amalan tadi nanti bisa merasuk ke tubuh kita. Minim itu 7 hari ya. Minim itu 7 hari. Jadi dibaca 21 kali selama 7 hari minim itu ya. Kalau bisa sampai 21 hari, insya Allah nanti ilmunya itu tadi bisa apa benar-benar tumbuh atau hadir ya, hadir di dalam diri kita itu tadi. Jadi kalau kita baca, ilmunya nanti bisa memancar atau aktif ya. Apalagi ketika memang benar-benar dibutuhkan, seperti itu. Nah, untuk tirakat Asma Khafadhah ini ada beberapa tingkatan ya, ada beberapa tingkatan. Untuk tingkatan pertama yakni dipuasai selama 3 hari ya. Dibaca setiap sholat fardu 21 kali, setiap sholat fardu 21 kali dan malamnya ditambah sholat hajat dibaca 21 kali. Seperti itu. Jadi selama 3 hari. Jadi sholat fardunya jangan sampai bolong ya. Subuh, duhur, bahkan kalau mau ditambah sholat sunan duha ya tidak apa-apa, semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Cuma bacaannya itu jumlahnya 21 kali. Ya. Nanti itu tahap pertama ya, setelah puasa 3 hari, usahakan bilaruh. Bilaruh itu kita makan tidak ada yang ada ruhnya, jangan yang ada ruhnya ya, seperti yang berasal dari hewan, seperti telur, susu, daging, terasi, kerupuk, itu kan biasanya ada campuran daripada hewannya. Kalau puasa bilaruh ya mungkin kita cukup makan nasi, kemudian pakai itu tempe direbus, digoreng pun tidak apa-apa ya, tempe tahu digoreng tidak apa-apa, asal tidak ditambah Royco atau penyedap rasa yang sekiranya ada hewannya itu tadi. Nah, untuk tahap kedua, nah ini ada setelah tahap satu ada tahap dua. Untuk tahap kedua ini cukup berat ya, cukup berat, yakni puasa 21 hari dan dibaca 21 kali setiap sholat fardu. Nanti ada lagi tahap yang ketiga, ini tahap yang matang, tahap yang bahkan itu bisa diuji atau dites kekuatannya itu tadi, yakni Asma Khafadhah ini diwirid sebanyak 313 kali selama
30 hari. Ya, dengan puasa semakin bagus ya, dengan puasa semakin bagus. Cuman dalam tuntunannya ya, itu tidak ada puasanya. Jadi dibaca 313 kali itu cukup lama, itu bisa 6 jam atau 7 jam mungkin wiridnya itu. Ya, mungkin bisa 6 jam lah, 5-6 jam itu insya Allah. Kalau hitungannya itu dulu saya pribadi berapa ya? Sebentar saya lupa. 25 itu saya setengah jam. Berarti 50 bacaannya itu 1 jam. 50 1 jam, 100-nya 2 jam, 4 jam, 6 jam, 7 jam. Nah, kurang lebih 7 jam itu dulu. Jadi harus benar-benar niat kalau ingin mengamalkan asma khafadoh ini yang sampai sempurna ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, mungkin itu saja ya. Terkhusus untuk yang sudah pernah diisi, diamalkan ya. Dihafalkan dulu, diamalkan, dibaca setiap hari itu. Pagi dan sore satu kali ataupun tiga kali ya, semakin banyak semakin bagus. Kemudian kalau bisa diriadhoi agar semakin tajam semakin kuat doa ini, yaitu dengan diwirid 21 kali selama minim 7 hari ataupun selama 21 hari. Oke, mungkin itu saja ya untuk keilmuan pengisian suro. Alhamdulillah sudah selesai ya. Yang jauh-jauh karena tidak bisa hadir, jadi saya jelaskan di video di YouTube ya, sehingga bisa kami share dengan mudah, bisa dilihat bersama-sama melalui HP masing-masing. Semoga yang saya jelaskan ini bisa kita pahami, diambil sisi positifnya. Semoga ilmu ini memberikan manfaat dan digunakan di jalan yang baik ya. Sebelumnya, manfaat daripada asma khafadoh ini selain untuk perlindungan, penjagaan, itu bisa untuk penyembuhan ya. Bisa untuk penyembuhan, bisa untuk proteksi tolak daripada sihir, tenuh, telung dan sejenisnya itu. Oke, mungkin itu saja ya. Bila ada pertanyaan monggo ditulis di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.